Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad din kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Berbicara tentang Al-Qur'an, maka Al-Qur'an adalah merupakan kitab suci yang paling banyak dibaca. Bahkan Al-Qur'an adalah yang paling banyak dihafal dan diteliti oleh orang-orang Islam ataupun orang-orang non-Islam sendiri. Mengapa Al-Quran paling banyak dibaca dan paling banyak dihafal? Karena Al-Quran adalah merupakan mukjizat terbesar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mencintai dan merasa bangga terhadap Al-Quran. Dengan apa kita merasa cinta dan bangga terhadap Al-Quran? Yaitu dengan mempelajari Al-Quran, membaca, menghafal, dan kemudian meneliti Al-Quran. Dalam banyak hadis Rasulullah SAW mengemukakan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min Al-Quran, falahu bihi hasanatun. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun." Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya barang siapa yang membaca Al-Qur'an, maka dia akan diberikan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan dengan 10 kebaikan. Aku, kata Rasulullah, tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka ketika kita membaca alif lam mim, kita sudah mendapatkan pahala 30 kebaikan atau 30 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita berada di bulan Ramadan ini, maka dianjurkan kita banyak-banyak membaca Al-Quran. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran, misalnya dari surah Al-Baqarah sampai surah An-Nas, maka kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa lagi kita hitung. Karena setiap huruf yang kita baca daripada Al-Quran diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala 10. Oleh karena itu, marilah kita gunakan dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan ini untuk senantiasa membaca Al-Quran, baik sendirian maupun bersama-sama berjamaah di masjid ataupun di surau-surau, di langgar-langgar, di musalla-musalla. Bagi mereka yang masih belum bisa membaca Al-Quran, tentunya di bulan puasa ini adalah kesempatan yang bagus, kesempatan yang baik untuk belajar Al-Quran. Karena Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menyebutkan, "An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah SAW, 'Al-mahiru bil-Quran ma'asafaratil kiramil bararah. والذي يقرا القران ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له اجران." Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Al-Qur'an dengan mahir, maka dia bersama para malaikat yang mulia, yang dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi bagi orang yang belajar Al-Quran dengan keadaan sulit, dalam keadaan terbata-bata, maka kata Rasulullah SAW, dia mendapatkan dua pahala. Pahala pertama adalah pahala belajar, dan pahala kedua adalah pahala ketika dia membaca Al-Quran itu. Oleh karena itu, tidak ada kata lain. Bagi umat Islam yang meyakini dan mengimani kepada Al-Quran, harus bisa membaca Al-Quran. Kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran, sungguh terlalu naif. Kalau kita mengaku sebagai umat Islam dan mengaku sebagai Al-Quran sebagai iman kita, sebagai pedoman kita, kemudian sebagai petunjuk hidup kita, maka jalannya pertama adalah harus bisa membaca Al-Quran. Kemudian setelah bisa membaca Al-Quran, maka langkah kedua adalah kita harus bisa memahami atau menerjemahkan Al-Quran sedikit demi sedikit. Setelah kita bisa membaca Al-Quran, lalu kemudian bisa mengartikan, bisa memahami, maka kemudian yang terakhir, kita harus bisa melaksanakan apa pesan-pesan Al-Quran. Nah, sampai di sini kita akan menjadi orang yang benar-benar diakui oleh Rasulullah SAW menjadi umat beliau, dan akan diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai umat yang benar-benar beriman kepada Al-Quran. Jadi memang ketika kita bisa membaca Al-Quran, itu belum cukup sebenarnya. Tapi harus kita tingkatkan kepada pemahaman Al-Quran, dan kemudian lalu kita bisa melangkah kepada yang ketiga, untuk bisa melaksanakan apa yang dianjurkan, apa yang dipedomkan oleh Al-Quran, dan apa saja yang sudah diberikan petunjuk oleh Al-Quran. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana saja berada, kita sangat memerlukan terhadap Al-Quran. Karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Orang yang tidak pernah membaca Al-Quran, apalagi dia tidak pernah mengamalkan Al-Quran, maka tentu jalan yang ditempuhnya adalah jalan kecelakaan, jalan yang sangat buruk. Karena hidup kita tidak terlepas dari ajaran Al-Quran dan ajaran Rasulullah SAW. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang senantiasa bersama Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran, maka orang-orang ini nanti akan selamat dari siksa api neraka. Kenapa? Karena Al-Quran, dia nanti akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, An Abi Umamah Al-Bahiliyu radhiyallahu an qol sami'tu Rasulullah SAW alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashhabi. Dari Abi Umamah Al-Bahili, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya nanti di hari kiamat dia akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Para pemirsa, betapa nanti dahsyatnya di akhirat ketika kita sudah berada di padang mahsyar yang luas, yang luar biasa, maka tidak ada lain yang harus kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah beberapa syafaat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara lain Al-Qur'an. Karena Rasulullah mengatakan seperti itu, bahwa orang-orang yang senang membaca Al-Quran di dunia, bahkan dia sudah menjadikan sahabatnya dalam keseharian, bahkan dia sudah hafal Al-Quran 30 juz, dimanapun dia berada, dia senantiasa membaca Al-Quran, maka dia sudah mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa nanti Al-Quran datang akan memberikan syafaat kepada dia. Diharapkan kita adalah orang termasuk orang yang membaca Al-Quran, yang senang membaca Al-Quran dan bersahabat dengan Al-Quran setiap hari. Maka harapan kita adalah Al-Quran nanti datang kepada kita untuk memberikan syafaat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah pertemuan kita pada hari ini.
mudah-mudahan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya baik kepada diri pribadi saya sendiri dan kepada para pemirsa sekalian. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.